Satreskrim Polres Trenggalek berhasil menangkap pelaku pengeroyokan pada Selasa sore 13 September 2016 yang menyebabkan tewasnya Suwito warga Desa Gamping, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pengeroyokan ini terjadi berawal saat salah satu pelaku merasa tersinggung dengan ucapan korban yang dianggap telah menghina ibunya. Tak terima dengan perkataan korban, pelaku bersama ketiga pelaku lainnya akhirnya melabrak korban dan melakukan penganiayaan. Bermodalkan pengaruh minuman keras jenis arak Jawa, keempat pelaku terus menekan korban seolah meminta pertanggungjawaban atas perkataannya itu. Cekcok pun tak terhindari lagi sehingga keempat pelaku melakukan penganiayaan kepada korban. Karena lawan tak berimbang, korban pun akhirnya tumbang. Karena salah satu dari tersangka itu ada tersinggung. Tersinggung perasaan dengan ucapan daripada korban. Nah, ini korban maupun tersangka ini diawali dengan minuman keras atau minuman. Melihat kondisi korban yang terlihat kritis, keempat pelaku masih sempat membawanya ke puskesmas setempat. Karena keterbatasan tenaga medis di puskesmas tersebut, korban pun akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun sebelum sempat mendapat perawatan, akhirnya korban sudah dinyatakan meninggal dunia dengan beberapa luka lebam di bagian tubuhnya. Korban tidak sadarkan diri, kemudian sama ketujuh pemuda tersebut, korban dibawa ke bengkel Petuk, masuk desa Gamping, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Sempat dirawat di situ sama ketujuh pemuda tersebut, akhirnya karena kondisinya mungkin semakin kritis, akhirnya dibawa ke rumah salah satu pemuda tersebut yang terletak di desa Ngepeh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Di situ juga kondisinya semakin memburuk, akhirnya sama ketujuh pemuda tersebut dibawa ke puskesmas Tugu. Dari kondisi itu, karena medis kurang memenuhi, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit Dr. Sudomo. Sampai di rumah sakit, korban sudah. Keempat pelaku penganiayaan yang telah berhasil diamankan polisi, yaitu DA warga desa Gamping Suruh, LT warga desa Suruh Kecamatan Suruh, EB warga desa Gamping Kecamatan Suruh, dan RS warga desa Ngepeh Kecamatan Tugu. Keempat pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian di rumahnya masing-masing. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa sandal milik korban dan pelaku, serta dua buah handphone dan sepeda motor milik korban. Yang bisa diamankan yaitu berupa sandal ini, sandal ini digunakan oleh tersangka untuk memobili korban, baik sandal maupun sandal yang warna putih. Tersangka kita kenakan pasal 170 ayat 3 dengan ancaman 12 tahun. Dan juga pasal 351 ayat 3 itu ancaman hukuman 10 tahun. Saat ini keempat pelaku masih menjalani proses penyidikan dan penyelidikan guna pengembangan kasus lebih lanjut. Dan keempat pelaku ini dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.